Apabila saya berkongsi dengan tuan-tuan hari ini, tuan-tuan akan meninjau kembali bahawa bencana El Nino yang sekarang telah berpindah. Untuk tahun ini, syukur Alhamdulillah kerana Afrika langsung tidak menerima kesan El Nino dan tidak menerima kesan La Nina. Kerana El Nino dan La Nina yang menentang, yang melanda Afrika pada tahun 1983. Sama ada saudara baca di bawah gazet Sub-Sahara. Kalau Sub-Sahara ni negaranya adalah Mali, adalah Chad. Kemudian kita ada negara Islam, Malawi. Kita ada Niger. Ingatlah, Niger dan Nigeria dua negara berbeza. Kita ada Malawi, kita ada Niger, kita ada Nigeria. Kita ada Ethiopia, kita ada Somalia, kita ada Djibouti dan kita ada Eritrea. Ketika negara-negara ini sedang mengalami kebuluran yang sangat teruk. Saya bukan perkecilkan orang Malaysia, waktu itu kita tak ada banyak NGO, tahun-tahun 80-an. NGO-NGO kita ni adalah Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Rukun Tetangga, Parti Terpawai, Main Kutu Beli Kereta, Persatuan Tukar Sport Rim, kita ada kolektor Adidas, kolektor Red Wing pada taman tu. Tapi apa yang sedang berlaku di Afrika pada tahun yang sangat dahsyat itu adalah berpuluh-puluh juta rakyat Afrika menjadi tidak menentu. Saya saran kepada saudara untuk langgan malam ini kerana kosnya sangat murah. Iaitu saudara langgan apa yang dipanggil sebagai Living with Hunger. Langgan ni ambil sekarang, catat dulu. Living, L-I-V-I-N-G, Living with, W-I-T-H, with Hunger, H-U-N-G-R, Hunger. Living with Hunger adalah dokumentari yang dikeluarkan oleh pada tahun 2004 oleh seorang pembikin dokumentari amatur. Dia tak terkenal, nama dia tak terkenal langsung, tuan-tuan. Gemuk, muka dia buruk, hitam, duduk kat hotel makan spaghetti. Nama dia adalah Sierosa Samora. Sierosa Samora bekerja dengan sebuah televisyen kecil di Sierra Leone. Dengan impian hidup yang sangat kecil, menjadi wartawan, buat kerja dapat gaji. Dan dia kata, apa yang aku impikan di tengah bandar Sierra Leone adalah makan spaghetti. Dia makan spaghetti hinggalah dia menjadi seorang oboe. Hinggalah kata Sierra Leone, kalau aku jatuh ke laut, mereka akan memanggilku singa laut. Kalau aku berlari di darat, mereka akan memanggilkan aku sebagai badak. Punyalah gemuk Sierra Samora. Sierra Samora lah kemudian memberi aspirasi banyak generasi wartawan seperti saya. Saya, Nur Azam Syairi, Sifan Indra Mitra, Syahrir Kadir pun. Kami dipengaruhi oleh sebuah dokumentari yang dihasilkan oleh seorang pembikin filem Eropah, pembikin filem Sierra Leone yang sangat amatur. Apabila Sisi Samora tidak mempunyai tajuk besar untuk membuat dokumentari, maka dia tahu Barat sedang rancak mencari apa itu yang dipanggil sebagai kebuluran di Afrika. Ingat balik tarikh saya bagi tahu pada saudara. Angka tahun 3x7 bagi El Nino. 83, 87, 91, 94. 97, 2001 tak ada, dia naik 2004. 2004 dia naik 2011, 2014 kita kena. Okey, kemudian dia pergi 2021 yang kita kena tu bulan Disember. Berarti angka konservatif yang dikaitkan dengan tragedi El Nino pada ketika suhu dunia berada dalam keadaan tidak menentu adalah pusingan 3 hingga 7 tahun. Pusingan 3 dan 7 tahun ini berpusing mengikut benua. Tak pernah berlaku di mana seperti tahun 2021 dan sekarang 2022. Tidak ada benua yang selamat kecuali Afrika. Untuk kali ini saja pusingan El Nino yang membawa sama ada hujan lebat yang menyebabkan banjir besar ataupun kemarau panas yang membunuh hasil tanaman. Kali ini menyerang Eropah, menyerang Asia Selatan dan kini menyerang Asia Tenggara. Tetapi pada tahun 83, 87 dan 91, El Nino yang belum pernah dikenali orang, yang orang pun tak tahu bagaimana nak menyebutnya, iaitu El Nino dalam kata orang dalam kata Latin ataupun orang Spanyol, berarti anak lelaki. Yang sekarang kita alami La Nina, berarti anak perempuan. Dia ada beza anak lelaki dan anak perempuan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana fenomena sekarang ini adalah La Nina di bawah monsun barat daya, membawa tekanan udara rendah, himpunan awan yang lebih besar tapi taburan hujan yang lebih kecil tapi jangka waktunya panjang. Manakala datangnya nanti La Nina yang akan membawa banjir besar pada bulan November dan Disember adalah taburan di mana wap panas berkumpul di tengah lautan dengan lebih besar, menghasilkan tumpukan awan yang lebih tebal, masuk ke dalam kawasan darat, dan untuk Malaysia oleh kerana awannya berat,
dia akan merendah dan akhirnya tangkut di Banjaran Titiwangsa dan hujan akan turun di Pantai Barat. Berarti ketika dia lebih ringan, bulan 11, dia akan melintas masuk Banjaran Titiwangsa dan akan menimpa tiga wilayah Malaysia Timur. Kelantan, Terengganu dan Pahang. Itu mereka akan digariskan banjir pada bulan November. Manakala tekanannya lebih berat akan datang pada bulan Disember yang akan menyebabkan Johor, Sabah dan Sarawak disenaraikan sebagai negeri banjir. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Afrika dilanda oleh kemarau, Bob Geldof, tuan-tuan Google lah, Bob Geldof ni singer rock. Dia adalah seorang penyanyi rock. Dan Bono adalah penyanyi daripada kumpulan U2. Bono dilahirkan sebagai anak muda island yang saya anggap sebagai, dia tak genius dari segi pembikinan muzik. Dia adalah genius dari segi leadership. Jadi bila Bono melihat kebuluran dan kematian yang sangat besar di Afrika, maka Bono bercakap dengan Bob Geldof. Mari kita bercakap kepada rakan-rakan artis, maka kita harus melakukan sesuatu. Kerana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak melaksanakan apa-apa misi bantuan ketika penduduk di Afrika ni semua berada dalam keadaan mati dan juga berada dalam keadaan hampir mati. Sebab tu saudara akan ingat satu foto yang selalu saya tunjuk pada saudara. Foto bagaimana seorang juruterbang, Amerika menumpangkan seorang jurufoto, saya lupa nama jurufoto ni. Dia menumpangkan seorang jurufoto daripada UK. Naik helikopter dia untuk merentas kawasan kemah pelarian kulit hitam di Afrika. Bila dia lintas, tuan-tuan, dia nampak seorang kanak-kanak sedang duduk mencangkung. Kalau saudara tengok gambar tu saudara akan nampak kan kanak-kanak tak pakai baju. Dia duduk mencangkung dalam usia setahun lebih sikit. Dia duduk mencangkung dan di belakangnya burung hering. Burung hering ni, selagi burung hering ataupun dipanggil sebagai kondor, K-O-N-D-O-R, burung kondor ni, selagi benda tu hidup dan jantungnya berdenyut, dia tak akan gigit. Jatuh, mati, terkulai, maka dia akan makan. Oleh kerana jurufoto ni bercakap dengan begitu baik kepada juruterbang tentera Amerika ni. Juruterbang ni kata, aku boleh berhenti, tapi telah menjadi arahan. Tidak seorang pun pelarian, orang yang berada dalam keadaan kebuluran, dibenarkan menumpang heli Amerika. Maka jurufoto ni dia sangat spontaneous, tuan-tuan. Dia turun dan dia snap gambar. Dan kemudian gambar tu lah menjadi sangat ikonik di seluruh dunia. Gambar tu telah menerima perhatian yang sangat besar di seluruh dunia untuk menggambarkan betapa teruknya keadaan di Afrika. Tapi akhirnya, tuan-tuan, walaupun zaman tu belum ada media sosial, setiap kali dia mengadakan pameran, orang mengkritik, orang bash dia. Dengan mengatakan kenapa dia tak ambil bayi tu naik ke atas helikopter. Kenapa dia ambil gambar? Dia menang banyak award. Seolah-olah dia telah menjaja nasib seorang kanak-kanak di pintu ambang kebuluran, di pintu ambang kematian untuk mendapat populariti. Tekanan itulah, tuan-tuan, yang akhirnya menyebabkan jurufoto tersebut terjun bangunan dan mati bunuh diri. Kerana dia tak dapat menanggung beban dipersalahkan oleh masyarakat yang tidak memahami. Pada waktu tu dia tak boleh ambil bayi tu naik atas helikopter Amerika walaupun kosong kerana ada polisi. Penerbangan tu tak boleh membawa sebarang bentuk pelarian daripada negara-negara yang mereka temui di sepanjang tanduk Afrika ni, yang mana kebuluran. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cerita saja surface ya, kemudiannya konsert yang dilakukan oleh Bono. Bila Bono melancarkan konsert di seluruh dunia, oleh kerana Bono ada pengaruh dan Bono menggunakan ahli-ahli muzik yang sangat terkenal, antaranya adalah mendiang Freddie Mercury. Kalau saudara tengok filem Bohemian Rhapsody, filem tu dipetik daripada Live Aid for Africa, kampen Live Aid for Africa 1987 yang dilancarkan di empat negara di seluruh dunia tu. Kampen itulah yang kemudiannya memberi ruang kepada Pertubuhan Bangsa Bersatu melihat bagaimana kuasa muzik dan kuasa peminat muzik telah mendahului kuasa pemimpin politik. Jadi mau tak mau, satu persidangan telah pun dianjurkan dan akhirnya misi bantuan dihantar ke Afrika. Bagaimanapun, tuan-tuan, ketika Asia, Eropah, Amerika dan juga benua Australia belum lagi diuji, Afrika menerima pergiliran El Nino yang sangat teruk. Berulang 83, dia kena 87. 91, dia kena sikit. 94, dia kena lagi teruk. Menjadikan makanan hampir-hampir tiada langsung di bumi Afrika. Jadi akhirnya,
Setelah Pertubuhan Bangsa Bersatu membuat rundingan, Amerika telah memilih untuk mendahului misi bantuan. Maka Amerika kata dia akan buat misi bantuan, dan misi bantuan yang terbesar yang Amerika ingin anjurkan pada tahun 2004. Jadi pada tahun 2004, bila Amerika nak anjurkan misi bantuan, dia telah berunding dengan negara yang paling dekat dan paling mudah ke lapangan terbang dia turun. Berarti dia tak boleh turun dalam lapangan terbang yang lain. Kalau dia turun lapangan terbang yang lain, berada di tengah negara. Berarti masyarakat yang datang daripada negara-negara yang kebuluran, saya kata tadi itu, Mali, Malawi, Djibouti, Eritrea, Somalia, Somaliland, Ethiopia, Chad. Segalalah tuan-tuan tengok dalam peta daripada Sub-Sahara sampai tanduk Afrika tak boleh terima. Maka akhirnya Amerika telah membuat perjanjian dengan Chad. Chad ni sebuah negara yang pada peringkat awal dia kata, okey, maka semua bantuan makanan yang diterbangkan oleh Amerika boleh diturunkan di Chad. Inilah dokumentari yang saya minta saudara tonton. Serosa Samora, seorang pencinta spaghetti, hidup di hotel-hotel mewah yang mampulah dengan gaji dia walaupun dia bekerja dengan televisyen Sierra Leone, kata dia boleh makan spaghetti sebanyak mana pun dia nak. Badan dia tu, saya tak tahulah. Kalau di tempat kita, kita gurau dah masuk label panda lah. Bukan kita gurau comel-comel, cabi-cabi. Kita dah gurau, kalau kasar sikit, kasar. Tak, saya tak boleh sebut lah ni live kan. Kita sebut kata beruang lah. Jadi saudara boleh lihat gambar dia sebelum dia pergi tugasan. Saya sama dah pergi dengan juru foto dia dengan hanya membawa beberapa buah pita. Dengan menerima khabar, orang yang akan datang dari Somalia akan berjalan kaki pergi ke Chad dan kemudian ambil makanan. Tuan-tuan tahu, beribu-ribu orang mengembara dengan mendengar khabar angin, Amerika telah menandatangani perjanjian dengan Chad dan bantuan makanan akan turun dengan kapal terbang. Kalau saudara tengok dalam video tu, Cesar Samora bila berjalan daripada besar tu sampai hujung tu tinggal besar tu je. Berarti betapa menderitanya dia sebagai wartawan, dan Cesar Samora selepas tu diangkat. Untuk saya tu, saya anggap kata selain daripada Anderson Cooper, seorang riwayatan perempuan yang selalu saya sebut pada tuan-tuan, Iranian American. Cesar Samora adalah wartawan yang penting. Kerana dia di Sierra Leone, dia tak popular. Jadi dia pergi mengembara. Dia ikut kru tu, dia shoot gambar. Dia shoot gambar, berjalan, hinggalah kaki dia ditikam oleh duri kaktus. Cesar Samora ni, bila ditikam duri kaktus, kaki dia telah mengalami pembekakan hingga ke bahagian lutut. Tapi Cesar Samora tak nak balik. Hari-hari dia perah nanah. Tengok dokor tu tuan-tuan, menitis air mata. Saudara akan bertanya akhlak diri saudara sebagai seorang Muslim untuk menyelamatkan saudara Muslim, atau saudara akan bertanya Cesar Samora sebagai seorang Kristian dalam usahanya untuk menyelamatkan manusia. Dia mengembara, hinggalah akhirnya datanglah berita yang sangat duka cita, di mana Chad telah membatalkan kebenaran kapal terbang Amerika untuk menurunkan bantuan makanan, kerana Chad takut beribu-ribu pelarian masuk ke negara dia tak boleh nak alau keluar. Maka saudara boleh bayang, orang berjalan daripada Somalia, orang berjalan daripada Ethiopia, orang berjalan daripada Somaliland, orang berjalan daripada Djibouti, daripada Eritrea untuk mendapatkan makanan di Chad ni, akhirnya mendengar khabar makanan tidak jadi diturunkan. Kalau saudara tengok pula dalam perjalanan tu, anda akan nampak bagaimana sisi Somalia menunjukkan pelarian-pelarian Somalia hidup dalam keadaan sangat menderita. Mereka akan pergi ke sungai-sungai, bukan air dia orang minum tuan-tuan. Akan ada lumut tumbuh di batu. Lumut tu tumbuh di batu, mereka akan angkat batu tu tuan-tuan. Mereka akan mamah lumut tu sampailah batu tu licin. Kerana itulah makanan yang ada. Manakala sebahagian orang dewasa yang perut dia lebih tahan, mereka akan mengunyah rumput dan menelannya. Berarti manusia dan juga lembu dah matilah pasal dah tak ada sumber makanan kan. Di mana rumput tidak lagi menjadi makanan haiwan, tapi rumput telah menjadi makanan manusia. So hari ini apabila kita bercakap tentang El Nino tuan-tuan, kita menjadi berhati-hati, kita menjadi prihatin, dan kita menjadi sangat-sangat ingin mengetahui tentang El Nino. Apabila padi kita dituai kurang 60%, barulah kita tahu El Nino. Barulah nak ambil berat tentang La Nina, kerana hasil tuaian kita yang hilang 60%, begitu juga hasil tuaian di seluruh dunia. Kerana 30% gandum juga dihasilkan kurang di India kerana musim kemarau yang melanda India. Kemudian kita haraplah tuan-tuan, dengan melandanya taufan Noru
yang kini melanda Filipina, yang kini melanda Thailand dan juga Vietnam, tiga lagi negara pengeluar beras yang besar. Kerana Filipina adalah negara pengguna beras, tapi Thailand dan Vietnam adalah negara pengeksport beras. Kita mengeksport beras kita adalah 30% dengan jumlah eksport yang terbesar adalah datang daripada Vietnam, jumlah yang kedua terbesar datang daripada Thailand, sementara daripada India hanyalah beras berkualiti tinggi. Jadi tuan-tuan, dah habis saya beri gambaran tuan-tuan tentang El Nino untuk tuan-tuan faham dan untuk tuan-tuan mengerti bahawa penderitaan yang baru yang kita nak rungutkan sekarang, Afrika telah melaluinya 35 tahun yang lalu dan kesannya masih ada sampai sekarang. Jadi apa kesan dia? Apabila saya melihat dokumentari Sese Somera yang ditayangkan pada tahun 2004, di mana saya dipanggil satu majlis dengan kawan saya, di bilik saya aja. Saya dulu ada bilik dan bilik saya boleh play video, bilik ofis saya. Maka Nur Azam Syari telah mendapat video ni daripada belian antarabangsa, platform antarabangsa, Amazon belum ada waktu tu. Dan dia tayangkan. Dan kami telah melihatnya. Nah, bila kami melihatnya, kami melihat bagaimana dia membuat liputan di bahagian berhampiran dengan apa yang dipanggil sebagai Sub-Sahara. Jadi saya kata dekat Azam, saya nak fly dan kita akan pergi. Jadi saya masa tu dengan TV3, saya fly dan saya turun di Addis Ababa. Fly dulu daripada sini, singgah di Doha, kemudian daripada Doha sambung sampai ke Addis Ababa. Nasib saya malang, ketika saya sampai saja 3 jam selepas saya sampai telah berlaku rampasan kuasa, di mana kerajaan demokrasi Ethiopia telah dijatuhkan, maka naiklah kerajaan tentera. Jadi tentera bila dia naik, dia tahu apa tuan-tuan? Dia hentak kita dengan belakang bentuk senapang, suruh kita balik. Dia hentak dengan bentuk senapang, suruh kita balik. Jadi saya naik ke terbang yang sama, dan semua mereka yang naik ke terbang tu ada visa atau tak ada visa, dihalau keluar. Tidak dibenarkan memasuki bumi Ethiopia kerana ketegangan rampasan kuasa. Dipaksa terbang balik ke Dubai, stay di Dubai 4 hari lagi, mohon lagi visa baru, dan akhirnya barulah saya dapat terbang masuk ke Addis Ababa. Dan apa yang saya akan ceritakan pada saudara adalah, okey, apa yang saya akan cerita pada saudara adalah pengalaman bagaimana tahun 2005. 2005 campur 87, 90, iaitu 18 tahun selepas El Nino yang pertama melanda Afrika. Jadi saya sampai di Addis Ababa, seperti mana saya pernah cerita pada saudara, pada bulan Ramadan. Kalau mengikut kalender kita, kita adalah 4 Ramadan, mereka baru 1 Ramadan. Tapi di sebuah negara di mana terdapat 40% orang Kristian, 35% orang Islam, 23% Protestan, ingat ya? Dalam populasi Kristian di Ethiopia, dia dikira dalam populasi yang agak pelik. 40% adalah Kristian Ortodok. Dia dikira sebagai satu populasi Kristian yang berasingan. Kita ada 35% Muslim. Kemudian dia ada 23% Kristian yang lain yang disenaraikan sebagai Protestan. Manakala suku-suku yang lain ada, tapi Yahudi dah tak ada. Yahudi dah banyak balik ke Israel. Kerana salah satu daripada bangsa Yahudi yang besar yang melarikan diri ketika yang melarikan diri dan kemudian membentuk Yahudi kulit hitam, adalah di Somalia, di Ethiopia. Dan apabila Yahudi menawarkan return back to Yahudi di bawah program return back to Yahudi, majoriti orang-orang Yahudi berdarah Ethiopia telah kembali. Kalau saudara pergi ke Israel, kalau saudara nampak polis berkulit hitam, dia macam kulit hitam, dia polis. Mereka bukan polis upahan, mereka adalah secara nasabnya adalah orang-orang Yahudi yang keluar meninggalkan bumi Mesir ketika dihalau oleh Fir'aun, dan mereka bermastautin selama 3,000 tahun dan masih mengamalkan ajaran Yahudi di Ethiopia hinggalah mereka balik kembali setelah program return to Israel diperkenalkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana bulan Ramadan, di tengah-tengah kota Addis Ababa yang masjidnya sangat susah, dan apabila saya sampai, perkataan pertama yang saya akan ingat adalah buah kurma. Tak banyak kedai, orang miskin sangat merata-rata. Untuk mengetahui saudara, Ethiopia ni hanya ada 70 juta orang penduduk, 9 juta tak ada rumah. Kemiskinan bukanlah tentang makanan. 70 juta penduduk, 9 juta tidak memiliki rumah, miskin sampai tak boleh memiliki rumah. Dan 50% daripada mereka yang memiliki rumah hanya boleh membangunkan rumah dengan menggunakan ranting kayu dan tanah liat. Saya tunjuk pada saudara lah
Besok saudara main camping-camping tu, saudara bertuah lah sikit. Camping mancing, saudara camping mancing ikan pun, camping saudara lebih glamour daripada camping orang Ethiopia. Mereka biasanya akan pergi ke kawasan Beluka dan kutip ranting kering. Oleh kerana ranting kering mereka itu adalah ranting kering yang tak mati. Kerana mereka adalah pokok yang tumbuh di tengah-tengah gurun, dia akan keluar ranting kering yang sangat liat. Jadi ranting kering yang liat tu, dia ambil, dia sambung, dia ambil, dia sambung hinggalah membentuk seperti gua. Bila dia bentuk seperti gua, mereka akan mencari kain-kain gundi. Biasanya kain gundi daripada poster United Nations, kain gundi daripada yang mengisi baja bantuan makanan. Kan bila bantuan makanan, bijirin jagung yang dihantar apa semua tu, dia datang dalam gundi baja. Gundi tu diambil-ambil, ditudung-tudung di atas kayu yang dibuat dalam bentuk bulat tadi tu, macam kemah gua tu. Maka mereka tempel tanah. Mereka tempel tanah dengan air. Bila kemarau menjadi sangat kuat, tanah tu kering dan membentuk rumah. Okey, berarti 9 juta orang yang tak berumah, nak buat rumah dengan tanah liat tu pun tak boleh. Berarti berjuta-juta yang lain yang diindekskan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu sebagai memiliki rumah, kebanyakan tinggal rumah di dalam binaan tanah. Bila saya sampai ke Addis Ababa dan saya beli 2 paket kurma dengan harapan itulah aku nak memudahkan jalan untuk berjalan di sebuah negara yang sangat miskin, maka saya bincang dengan jurugambar saya, kita tak akan solat maghrib di sini, kita akan jamak solat asar. Maka kita tinggalkanlah 2 bekas kurma supaya dapat dijadikan jamuan berbuka puasa di masjid di Addis Ababa, kerana kami akan bersolat di masjid yang lain. Maka masuklah tuan-tuan. Jadi kita masuk, oleh kerana solat waktu dah habis, berarti saya akan solat jamak berdua dengan pemandu saya. Lagi satu tuan-tuan, nasib saya ni semua din jadi pemandu saya, kecuali Abdul Rahman yang jadi penandu saya di Asia Tengah, Salahuddin yang menjadi pemandu saya di Kosovo dan di Moldova, dan saya dapat seorang lagi pemandu yang bernama Salahuddin juga. Jadi Salahuddin ni bawa Fiat Mira Fiori yang kaki tak boleh letak di lantai. Tuan-tuan naik kereta dia kena duduk kaki atas cushion. Sebab apa? Lantainya tu besi, papan lantai pun dah tak ada, nampak jalan tanah merah di bawah. Jadi dengan Salahuddin ni saya belilah 2 paket kurma dan hantar ke masjid. Bila kita masuk je tuan-tuan bersolat, masa saya bersolat saya dah dengar dah kelompang-kelompang dan orang menjerit-jerit. Tapi saya fikir benda biasa. Tak pernah terbayang di mata saya apa yang saya akan lihat selepas tu. Habis saja solat, kita pun keluar-keluar, rupanya mereka serbu kurma yang saya letak dekat meja di tengah ruang laman masjid tu. Kan masjid dia ada ruang laman tak besar, sebesar satu gelanggang badminton. Daripada orang tua yang berjambang dan sangat tua dengan tongkat dan budak muda, mereka berpukul-pukul dengan kayu ni tuan-tuan, buah kurma berterabur di tengah jalan. Dan saya tak akan lupa scene gambar tu, sama ada yang tua tunduk ambil kurma makan, termasuklah yang budak-budak menerap di atas buah kurma dan makan, kerana kemiskinan dan juga sangat kelaparan. Kita di Malaysia tuan-tuan, bila sampai ni kita tak bayang itulah kelaparannya. Kita bayang bulan Ramadan nanti nak buka puasa, orang akan makan kurma sunnah. Tapi tuan-tuan, apabila kebuluran melanda satu negara, itu saya bagi tahu pada saudara, kefakiran, miskin, kefakiran akan membawa kepada kekufuran. Orang tak puasa tuan-tuan. Apabila kelaparan, apabila kemiskinan, apabila agama bukan lagi satu yang menjadi penting kerana institusi dah musnah. Miskin, apa-apa, masjid tak ada penajaan, Quran entah ke mana, ibadah entah ke mana, orang tak ada rumah. Berarti apabila datang kemiskinan yang sangat dahsyat, apa yang dipanggil sebagai kefakiran, maka datanglah kekufuran. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya hanya tahu orang berpuasa apabila saya berjumpa dengan seorang tukang yang jual barang elektrik. Saya punya kamera ada rosak, tak boleh repair. Saya sangat stres. Tapi kita kena potong kabel dan cantum. Dan kita ada satu kedai elektrik. Dan kedai elektrik tu kita pergi, dia adalah orang berada lah kerana dia meniaga kedai elektrik. Berada ni tuan-tuan, dia boleh jamu saya makan nasi dengan buah timikai. Itu kaya. Sangat kaya di Addis Ababa. Saya pergi dan dia repair, saya makan. Dan kemudian kami nak cari masjid semayang terawih, tak jumpa. Berarti di pinggir bandar Addis Ababa, tak ada orang peduli pun semayang terawih tu apa. Orang tak tahu pun tentang bulan puasa. Laki-laki dan juga wanita akan mengunyah daun
dongkat yang mempunyai kesan lalok sama seperti mana ketum. Ha, cuma ketum kena buat air. Dia kunyah-kunyah-kunyah-kunyah, dia keluarkan kemerah-merahan, dia kulum dekat pipi ni. Seperti monyet mengulum kacang tu. Maka akhirnya cecair itu akan masuk perlahan, maka mereka akan menikmati khayal. Saya tak marah, saya tak pernah rasa hina. Saya fikir kata apabila seorang itu lapar, yang termurah yang boleh mereka peroleh adalah daun khat yang tumbuh di hutan, di mana harganya jauh lebih murah daripada makanan. Maka mereka makan untuk khayal supaya mereka lupa akan makanan. Ini nampaklah bersepah orang dekat pasar tu, tuan-tuan. Hinggalah seorang wanita yang meniaga samosa, yang tiga segi tu, samosa. Wanita itu berniaga. Dan bila wanita tu berniaga, dia belum goreng habis pun, saya tanya-tanya-tanya kan, duit dolar Amerika ni, saya pergi-pergi ni bagi tahu dekat Salahuddin. Saya nak tukar $1,000, Salahuddin kata bawa gundi kita. Kerana mata wang Ethiopia jatuh teruk. Jadi saya mana tahu kan, kita nak tukarlah $1,000 USD sebab kita baru sampai lah tuan-tuan, dia panggil bongkak Melayu ni. Duk fikir kata $1,000 baru $3,200 waktu tu. $3,200 dengan Ethiopia yang luasnya apa nak dibuat. Maka kami tukar $100. Nak tukar $100 tu, Salahuddin tu kata dekat saya, kamu akan mati dibunuh. Ha, berarti saya tak boleh pergi ke money changer belakang tu untuk tukar. Kerana $100 boleh menyebabkan seorang mati dibunuh. Maka Salahuddin tu pergi tukar, dapatlah duit separuh beg. Separuh beg. Nampak banyak tuan-tuan. Tapi nak beli ayam seko keluar secekak. Ha, sebab ekonominya sangat jatuh. Jadi tuan-tuan dan perempuan, daripada pengalaman pertama apabila saya melihat pembantaian di atas kanak-kanak dan orang tua, masa itulah saya faham. Itu bila saudara cerita El Nino sekarang, kena ingat, Allah uji kita hanyalah dengan kebimbangan hujan, banjir, kemusnahan harta benda, Masya Allah, kita pun takut ada nyawa mati. Diuji lagi, ahli politik kita ajak pilihan raya pada musim dijangka hujan. Tapi apa yang telah Allah uji ke atas orang Afrika ni, tuan-tuan, jaga, saya akan kick siapa yang beritahu kata itu pembalasan Allah. Oh, bila kau dapat nasib baik, kau nak tunjuk orang Melayu bagus, ada akan kata orang Melayu ni Allah sayang. Jangan macam tu, tuan-tuan. Orang Afrika adalah orang-orang yang macam mana dia nak amal agama, tuan-tuan? Tak ada orang pergi berdakwah kerana dia miskin. Tak ada orang nak pergi berdakwah kerana dia tak ada hotel mahal. Kalau saudara selfie pun tak sama macam saudara selfie di Mekah. Saudara nak bagi tahu aja, tunai sudah ibadah. Tapi gambar nampak Al-Haramain, hotel yang paling mewah. Sebenarnya saudara bukan nak cerita sangat saudara pergi ke Mekah. Saudara nak cerita saudara adalah orang kaya yang pergi ke Mekah. Tapi bagi orang-orang yang berada di tempat seperti Afrika, sekali lagi saya debatkan kepada saudara kan, kenapa kita suka berdebat tentang pengetahuan agama kita? Kerana orang Malaysia semua kaya ilmu. Tapi apabila sampai di Afrika, di mana ilmu itu adalah satu yang sangat daif, jadi ramai orang tak puasa. Tak ada siapa pun nak dakwahkan orang puasa. Jadi tuan-tuan dan perempuan, besoknya tu, kerana mood puasa ni tak ada, tuan-tuan cari masjid sembahyang tarawih tak ada. Petang tu nak buka puasa, saya belilah jagung rebus. Dia punya jagung rebus ni tuan-tuan, bila kecut, banyak empuluh daripada jagung ni. Bila saya balik, saya dah beli kacang kuda dan samosa, saya makan. Saya makan-makan-makan. Sebab saya tidur hanyalah di kilang baju, tak ada hotel. Di tempat yang saya pergi tu, di luar bandar pinggir apa ni Addis Ababa, nak masuk dalam kawasan orang miskin, tak ada hotel. Yang tinggal hanyalah kilang lamanya. Kilang pakaian lama berdebu, dan saya tumpang tidur di kilang tu. Dengan tuan kilang tu beritahu, dia akan menghantar isteri dia untuk memasak. Kerana isteri dia memang masak setiap petang di hotel tu. Kerana mereka ada juga tetamu-tetamu yang standard macam saya. Namanya hotel, tapi saya naik langsung tak hotel. Bila jaga satu pagi, jagung yang saya tak makan semalam tu ada lagi. Saya perut lapar. Oleh kerana suasana Ramadan tak ada, tuan-tuan. Kita jalan tengok orang makan ni, malam semalam pun tak semayang terawih. Kita pun lupalah itu Ramadan. Maka saya pun tengok je puluh jagung tu. Tak ingatkan puasa, matahari dah cerah. Kopek, saya pun kunyah 10 jagung. Bila kunyah, Pali tanya dekat saya, kameraman saya, "Nal, kau tak puasa ke?" Saya tak adalah rasa berdosa sangat, zaman jahil tuan-tuan. Cuma drama dia lebih. Baling tu bukan sebab malu tak puasa, baling sebab jagung tu tak sedap. Ujung dekat beranda tu, ada tong sampah. Satu benda yang paling saya suka ni adalah kerana follow Jet Li dalam filem-filem dia, baling semua masuk dalam tong. Saya baling-baling tuan-tuan. Ni beranda kan, dia ada jaring. Ini bilik beranda.
tong sampah duduk kat situ. Bila saya baling, jagung tu tak masuk dalam tong sampah. Dia jatuh atas simen, dia meluncur, dia keluar daripada celah jaring tu. Jatuh ke bawah. Tak sampai sesaat dengar suara riuh rendah. Tak pernah terlintas di kepala saya apa berlaku. Kecuali bila saya berlari sampai dekat beranda, saya tengok satu budak perempuan peluk jagung saya tu, budak lelaki pukul dia berdebuk, 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 berdebuk. Yang saya tahu bila dia menjerit, sebab mereka menggunakan bahasa Arab. Bila dia menjerit, saya nampaklah mulut dia semua berdarah. Maka saya berlari daripada hotel saya tu turun ke bawah. Saya berlari daripada, nasib baik masa tu saya nak lari turun tuan-tuan. Saya ada ceklat hack banyak, hack hitam yang dibeli dari Malaysia. Yang saya memang packing dalam beg saya banyak untuk kegunaan dahaga kalau shoot. Saya bawa tu, saya jerit panggil. Jadi mereka tinggalkan budak perempuan tu daripada pecah mulut dia. Saya panggillah ceklat hack. Untuk mententeramkan keadaan, lepas tu saya keluarkan duit. Depan kedai saya tu ada kedai runcit. Saya pun tak tahu dia Islam tuan-tuan. Tapi saya tahu saya Islam. Saya dengan dia, dengan pada bulan Ramadan yang telah pun diisytiharkan Ramadan yang kedua, kita dah masuk Ramadan yang keempat, Ramadan yang kelima, dia Ramadan yang kedua, saya pun makan. Batallah puasa saya, jadi jahillah saya pun jatuh samalah dengan orang-orang yang lapar. Sebab tu bila kelaparan, bila ada kemiskinan, bila ada kekufuran, jangan kamu bangga bahawa zuhud itu semua adalah milik orang yang beriman. Zuhud ni tuan-tuan, permainan orang yang tinggi. Bagi orang awam, zuhud boleh membawa kepada kekufuran. Tak ada orang puasa, saya belanja makan apa semua dan diorang pun makanlah apa yang ada. Di situlah saya kenal Joseph dan Ibrahim. Sepupu yang kedua-duanya beragama berbeza. Ibrahim adalah beragama Islam. Joseph adalah beragama Kristian. Mereka main bola di padang sekali. Bila saya tanya, jurubahasa saya menjawab dalam bahasa mereka. Jurubahasa saya ni budak yang jaga kaunter hotel. Dia beritahu kat saya, mereka sepupu. Tetapi ayahnya telah memilih Islam. Ayah orang ni berada dalam keadaan Kristian. Berarti bapa Joseph adalah Kristian, bapa Ibrahim adalah Muslim. Bila mereka makan dekat depan kedai tu tuan-tuan, budak-budak, saya tanya, hari ni nak buka puasa, saya perlukan gambar tuan-tuan, fake-fake lah. Memang dia tak puasa, tapi saya memerlukan gambar kerana saya hadir pada bulan puasa di Ethiopia untuk ditayangkan di majalah 3 TV3 bagi sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun 2005. Berarti raya tu jatuh hari Sabtu. Saya ingat raya tahun tu jatuh Khamis, Jumaat. Sabtu ada majalah 3. Majalah 3 akan menayangkan bagaimana kita beraya dalam kemakmuran makanan, tetapi orang-orang di Ethiopia beraya dalam keadaan kebuluran. Jadi saya beritahulah dengan Joseph dan Ibrahim ni, dengan menggunakan jurubahasa, malam ni saya akan belanja apa saja yang dia orang nak. Tuan-tuan, dia tak nak banyak tuan-tuan. Dia ada satu air gas. Air gas tu saya ingat bukan level coke, bukan level lah. Air gas tempatan yang saya nak telan pun tak boleh habis air gas tu. Tukar duit Malaysia saya masih ingat dalam 12 sen atau 15 sen. Macam tu lah. Saya kata belilah rek-rek ni, pergilah letak dekat rumah kamu Joseph. Malam ni saya akan bawa makanan. Maka saya sampai. Bila saya sampai, saya jumpa dengan mak si Joseph. Jurubahasa saya masih ada. Saya kata dengan mak si Joseph ni, yang Kristian ni, sebab saya tak jumpa mak si Ibrahim yang Muslim. Jadi mak si Joseph kata, kami selalu bawa makanan yang datang daripada hotel yang saya duduk lah, pasal dia goreng, asapnya bawa pergi ke kampung dia orang. Dan dia kata, selama berpuluh-puluh tahun, aku tak pernah tahu apa itu masakan yang ada di hotel tu. Maka saya pergi ke hotel tu, saya kata, masak sebanyak mungkin, benda ni saya akan bayar. Bukan saya kaya tuan-tuan, tapi $100 US, menjadikan kita bangsawan seminggu. Bangsawan seminggu ni maksudnya, kalau order makanan ni boleh macam ni lah tuan-tuan. Masak satu periuk. Macam tu, dia punya lagak besarnya $100 USD ketika Ethiopia dilanda kebuluran, krisis makanan menjadi sangat kritikal. Maka dia masak. Saya dalam kepala saya, kalau Ibrahim ni ada 6 orang, Joseph ni ada 6 orang, 12 orang lah. Rupa-rupanya tuan-tuan, berita saya nak membawa makanan telah tersebar dalam kampung tu. Tapi nasib baik, tuan hotel tu dia rasa dia cakap dengan saya ayam dan itik. Jurubahasa saya pula tak ada, dia jaga kaunter hotel. Saya pun dengar-dengar macam dia kata banyak roti ke apa, saya okey lah. Sebab saya kira-kira balik semua total yang saya akan order tak sampai $20. Bila saya bawa pergi tuan-tuan, berbaris orang dah macam kenduri. Sebab mereka tidak pernah menikmati makanan dan sebahagian daripada mereka sukar mendapat akses makanan walaupun mereka tinggal di pinggir bandar Addis Ababa. Jadi malam tu kita makan. Dan barulah saya tahu, hanya ibu dan bapa. Okey, saya cerita pada saudara kan, mereka kadar tak memiliki rumah. 9 juta orang tak memiliki rumah. Yang lain ada rumah, daripada 70 juta rakyat miskin di bawah data 2005 Ethiopia.
mak ayah dia yang tidur dalam dengan adik kecil. Sebab rumah tu kan kecil. Anak-anak lelaki akan bentang tikar dan tidur di luar. Dan mereka tak begitu risau pasal hujan. Kerana hujan adalah musim yang sangat minimal. Kerana Afrika di bawah negara tanduk Afrika dan Sub-Sahara adalah sebuah negara panas. Itu habis saya di Ethiopia. Saya terbang ke Cabre Bayar. Cabre Bayar inilah target saya untuk shoot dokumentari. Kerana di Cabre Bayar inilah yang saya tulis pada saudara dalam posting saya tu. 2 juta orang pelarian Somalia berjalan lebih 100 kilometer sampai ke sempadan Somaliland. Orang yang lari daripada peperangan sampai di sebuah negara yang sedang kebuluran. Dia panggil malang bertimpa. Tapi daripada mati ditembak peluru, lebih baik bertarung hidup menentang kebuluran. Jadi sampailah pelarian Ethiopia. Pelarian Ethiopia tak dibenarkan meninggalkan Cabre Bayar. Takut orang-orang Ethiopia bertempur dengan mereka di atas krisis makanan. Sekali lagi tuan-tuan, tanpa niat untuk menyinggung perasaan tuan-tuan. 90% atau 99% lah. Saya tak jumpa NGO Muslim di sempadan Cabre Bayar. Iaitu sempadan Somaliland, Cabre Bayar tu bandar besar milik Ethiopia. Saya tak jumpa orang Muslim. Saya ulang berkali-kali mengatakan apa yang saya jumpa adalah aktivis Itali. Kerana aktivis Itali mempunyai kepakaran untuk menggerudi lubang. Dia orang gerudi-gerudi lubang, dia orang boleh jumpa air. Bila saya pergi, NGO daripada Itali, masa saya sampai tuan-tuan, saya tak selamat untuk bergerak sebab orang boleh samun, orang boleh, bila kekelaparan, jenayah menjadi sangat tinggi. Jadi NGO Itali ni kata, gunakan kenderaan kami. Saya kata, kenapa? Dia kata, kalau tengok kenderaan kami, mereka sangat menghormati kami. Kerana kami bagi mereka bekalan air, kami bagi mereka semua, maka kami tidak akan dikasari. Berarti tuan-tuan, kalau saya bagi Assalamualaikum pun saya mungkin disamun. Tapi kalau tengok kereta NGO Itali yang memang bertahun-tahun berjuang bersama mereka untuk mendapatkan mereka air dan memberikan mereka minuman, mereka lebih menghormati orang Itali tu. Jadi saya naiklah kenderaan orang Itali ni. Pusing dan saya sampailah di kemah pelarian yang saya bagi tahu kepada penunjuk jalan saya. Oleh kerana kadar kematian di kemah, masa tu kadar kematian kanak-kanak di bawah usia 5 tahun sangat tinggi. Kalau ada kanak-kanak itu dapat lalu usia 5 tahun, 6 tahun dan 7 tahun, dia akan ada satu gambaran tentang dia bahawa dia dirahmati malaikat, dia dirahmati Allah. Kerana kebahagiaan kanak-kanak mati pada usia sebelum 5 tahun. Bila saya sampai di kemah pelarian yang besar, saya bercakaplah dengan NGO Itali yang bawa saya. Saya fikir masa tu saya pun tak fikir panjang. Kita fikir mudah dan realistik ya. Kalau ada mayat malam ni, saya nak shoot. Saya baru duduk je tuan-tuan. Kami tak mandi ya. Kita susah nak dapat air. Kita tak mandi. Saya duduk dalam 10 minit tuan-tuan, dia pun datang. Dia kata ada satu mayat kanak-kanak baru mati. Waktu tu rembang maghrib baru jatuh, tetapi cuaca telah pun gelap. Saya pun kejar cari. Dah nampak. Bapak dia pegang je kaki anak dia dua macam tu. Tuan-tuan. Bayi tu saya ingat kurang 2 tahun usia dia. Bapak dia pegang dua kaki macam tu, dia angkat. Bawa jalan. Kami pakai lampu daripada kru NGO Itali tu ada cahaya. Jadi cameraman saya roll sebab saya tak ada light yang lengkap bagi kau perjalanan yang jauh. Bawa dia pergi tanam dekat kebun ubi. Dia macam ada satu ubi jantan, kita panggil sini ubi gadung apa. Pokok dia lebih kurang tapi dia bukan ubi. Dia gali dekat situ dan saya bagi tahu pada saudara. Saya nampak masa bapak dia turun, batu tu tak sampai dekat ni. Satu adalah tanahnya menjadi begitu keras. Yang kedua, bapaknya kurang makan dan tak ada banyak tenaga. Jadi lubang untuk bayi tu tak sampai dalam ni. Maka dia orang tanam bayi, mereka bergantung kepada batu yang sangat keras. Dia orang letak dekat atas. Bagi mengelakkan anjing gali semula dan makan. Sebab kebuluran juga melanda anjing liar pada waktu tu. Jadi itu pengalaman yang saya lihat. Tentang bagaimana kelaparan. Bagaimana El Nino yang hari ini tuan-tuan bagi tahu tentang akhir zaman. Bagaimana tuan-tuan bagi tahu El Nino yang telah melanda kita yang akan lalu pilihan raya. Tapi saya bagi tahu sebelum kita celik El Nino. 1983 El Nino yang pertama. El Nino ni saya cerita kat saudara lama kalau dalam data Malaysia El Nino pertama adalah tahun 1952. Okey, El Nino pertama. Lepas tu Bah Kuning. Bah Merah, 1974 juga adalah El Nino. Tapi kita belum kenal El Nino. El Nino fenomena ni mula diperbahaskan secara dunia dengan merujuk El Nino 1983 yang memusnahkan seluruh tanaman.
di negara Sub-Sahara dan di negara tanduk Afrika. Jadi sekurang-kurangnya kalau saudara dengar sedikit cerita saya malam ni, tidaklah saudara merintih meratap, melainkan saudara bersyukur banyak kepada Allah kerana inilah seringan-ringan yang telah Allah turun kepada kita untuk memberikan kita sedikit pengajaran. Setelah lebih 30 tahun dulu, Allah telah menurunkan seberat ujian yang setakat dapat dilihat dengan mata kepala saya sendiri, mangsa apa yang dipanggil El Nino. Habis dah kot Noah? Habis dah eh? Tak ada orang tanya apa eh? Satu jam. Saya pun dah tak tahulah tuan-tuan, tapi saya cut lah banyak visual. Salah satu bila kita narrate pada tuan-tuan untuk mengelakkan kita kehilangan nafas dan kita sebab dan kita tak emosi, bila gambar tu cross kita kena cut, gambar tu cross kita kena cut, gambar tu cross kita kena cut. Supaya kalau kita carry dengan semua visual ingatan saya, saya nanti jadi stres, tak berniaga. Jadi saya jelaskan pada saudara saja. Kata El Nino yang melanda manusia pada tahun 2021 dan 2022 serta 2023 yang dijangka makin buruk adalah El Nino yang telah dulu membunuh berjuta-juta orang di Afrika. Saya pernah cerita pada saudara, bila lalat tak ada makanan tuan-tuan, tadi anjing kan, kita tanam kena tutup batu. Kerana kalau tak digali batu, malam bapak dia tidur, anjing dia gali, makan mayat anak dia. Mereka letak batu-batu keras. Satu lagi tuan-tuan, kalaulah kanak-kanak tu diabai lama, lalat banyak. Dalam kem pelarian 2 juta orang dengan hygienic, orang berak merata, apa semua tak ada kebersihan tuan-tuan. Lalat akan bertelur di sini. Di mata kanak-kanak ni, lalat dia akan sedut cecair yang ada dalam mata. Dia dah tak ada makanan lalat ni. Dia sedut cecair yang ada dalam mata, dia lepaskan telur dia pada kelopak mata kanak-kanak. Dan itu salah satu lagi punca kematian yang sangat tinggi dan pemandangan yang sangat biasa. Mata kanak-kanak di mana kering kornea mata dia kerana disedut oleh lalat yang tiada makanan dan kemudian lalat bertelur pula. Seperti mana kita pergi mancing lah, kita lempar kita punya ikan patin tepi tu kan. Selak-selak patin punya apa ni insang tu dah ada kuning. Kuning tu adalah telur lalat. Begitulah kematian membunuh begitu banyak kanak-kanak. Saya suka mengingatkan tuan-tuan pada hari yang di mana kita gerakkanlah sikit akal kita yang boleh berfikir bahawa sama ada kita nak meratap atau merungut, tetapi dengan ada bandingan tentang apa yang telah Allah uji. Telahlah Allah uji negara yang miskin. Allah uji pula bangsa yang tidak mempunyai teknologi tinggi. Allah uji pula bangsa yang tidak mempunyai kecekapan untuk mengatur ekonomi. Allah uji pula mereka dalam berbondong-bondong. Berarti banyak negara sekali kena. Berarti mereka nak bantu satu sama lain, tak boleh. Chad nak bantu Mali, tak boleh. Mali nak bantu Malawi, tak boleh. Malawi nak bantu Niger, tak boleh. Niger nak bantu Nigeria, tak boleh. Nigeria nak bantu Somalia, tak boleh. Somalia nak bantu Ethiopia, tak boleh. Ethiopia nak bantu Eritrea, nak bantu Djibouti, semua tak boleh. Kerana semua mengalami kemusnahan tanaman serentak pada tahun 1983. Dan suka juga saya ingatkan tuan-tuan, walaupun kita ni orang yang selalu menggambarkan orang Islam ni murah hati, kita berbangga dengan video-video viral kerana kita berkongsi kemurahan hati, kita bantu sana, kita bantu sini eh. Tapi saya bagi tahu pada saudara, ambil malam ni buat iktibar. Ambil malam ni buat iktibar. Ketika tsunami, ketika apa ni kebuluran melanda Afrika, sebahagian besar daripada NGO yang berada di Afrika adalah NGO yang datang daripada Barat. Oxfam, Care, masa tu Care belum ada lagi Muslim Care. Care ni kerja dia apa tuan-tuan? Dia bawa satu pil dia. Pil tu dia pecahkan, dia akan ada cecair masuk ke dalam mulut budak untuk membunuh cacing. Care punya projek. Dan Care telah mengutip berjuta-juta dana bagi memberi vitamin kepada kanak-kanak. Mana kalau Oxfam menganjurkan. Saya beritahu lagi satu pada saudara. Mereka dibekalkan dengan hanya biji gandum kering. Gandum ni tuan-tuan, tak proses gandum kering. Baru saya tahu gandum kering tu, biji-biji dia tu lebih kurang besar lada hitam tapi lebih bulat. Dia datang dalam satu gundi. Kemudian dia orang ambil gandum tu keluar, dia orang tumbuk. Dia tak ada mesin pengisar, dia tumbuk gandum tu. Maka gandum tu dicampur dengan tepung. Bila kita masuk ke rumah mereka yang kemahnya tu tuan-tuan, saya kena berjalan macam ni. Saya kena berjalan macam tu tuan-tuan. Sebab di kiri kanan mereka dipenuhi dengan pokok tomato yang buah tomato kecil. Dan tak boleh pijak tomato tu tuan-tuan kerana dia bukan tomato hiasan. Jadi apabila mereka dah bakar gandum tu dia tumbuk dah halus. Dia menggunakan kuali bulat macam tu. Bawahnya ada api. Api tu ranting kayu.
dia letakkan bila kan gandum tu dah cair, dia sapu atas belakang kuali tu, maka dia angkat. Jadilah sekeping roti, sekeping roti. Kemudian mereka akan letakkan tin, dia hancurkan buah apa tomato. Lepas dihancurkan buah tomato tu, tuan-tuan, itulah kuah. Itulah roti gandum kosong, tanpa ada gula, tanpa ada garam, tanpa ada apa. Dicicahnya dengan buah tomato yang juga tak ada garam dan juga tak ada apa. Itulah makanan ruji selama bertahun-tahun. Bagi berjuta-juta pelarian yang telah mengalami El Nino yang lebih awal daripada kita. Sungguh pun hari ini, tuan-tuan, kita nak menggambarkan apa yang telah kita alami. Percayalah bahawa sesungguhnya apa yang Allah uji kita hanyalah sebahagian kecil yang telah Allah uji generasi pertama El Nino 1983 di Afrika. Saya habis dekat situ saja.